Oke guys, di video kali ini aku akan nge-review film Spider-Man No Way Home tanpa spoiler ya guys. Jadi kalian bebas banget untuk nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan coba deh, bagi teman-teman semua yang sudah nonton film Spider-Man No Way Home, tulis di kolom komentar gimana nih pendapat kalian tentang film Spider-Man No Way Home ini. Dan rate juga filmnya berdasarkan opini kalian sendiri. Dan ini tuh video mainan-mainan Hot Toys yang didisplay waktu premier Spider-Man No Way Home tanggal 15 kemarin. Keren-keren banget ya mainannya. Detailnya bagus banget guys. Banyak banget, crowded banget guys. Semuanya pada nonton ke bioskop pengen ketemu sama Spider-Man. Hype-nya orang-orang nonton film Spider-Man No Way Home ini gila guys. Dari mulai ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, semuanya pada nonton Spider-Man. Aku aja pas datang ke bioskop itu ngelihatnya ya ampun, ini udah mulai maghrib, udah mulai sore, makin lama makin ramenya, minta ampun. Jujur aku seneng banget ngelihatnya waktu nonton ke bioskop. Karena terakhir kali ngerasain euforia kayak gini itu ketika nonton Avengers Infinity War dan Endgame. Orang-orang pada bersorak-sorai, tepuk tangan, teriak-teriak di bioskop. Pokoknya udah kayak nonton bola. Dan teringat lagi waktu aku sama teman-teman nonton Avengers Endgame. Dan tentunya ketika masuk ke bioskop harus scan peduli lindungi ya guys. Karena di sini Sony Picture itu fan service-nya itu nggak main-main guys. Bagus banget. Walaupun memang ada beberapa part di dalam movie itu yang mungkin membosankan, tapi itu wajar ya. Di setiap film pasti ada part-part kayak gitu. Tapi overall luar biasa. Jadi kalau menurut aku pribadi, ini film Spider-Man terbaik sih sepanjang masa. Mungkin agak lebay ya menurut kalian, tapi kalau menurut aku ini film Spider-Man terbaik banget. Dan aku rate-nya 10 out of 10. Terserah deh. Kalau rating di Rotten Tomatoes juga, ratingnya itu fresh 95%. 2 jam setengah itu nggak kerasa guys, karena bagus banget. Kalau masalah koreografi, CGI, kalian nggak usah meragukan Marvel Studios ya. Pokoknya kita percaya deh, epic dan amazing, luar biasa. Dari segi musiknya, soundnya, aduh, soundnya itu ngena banget di setiap scene-scene yang ditampilkan di film tersebut gitu ya. Musiknya tuh high class banget gitu loh. Kayak musik setara Avengers, bagus banget. Dan mungkin tantangan yang paling susah dari menggarap sebuah film yang karakternya banyak di dalamnya itu ya screening atau komposisi masing-masing karakter itu dapat nggak di film itu. Nah memang di bagian ini agak sedikit tricky banget ya, karena banyak banget karakter yang ada di Spider-Man No Way Home ini. Tapi kita harus appreciate orang-orang yang ngebuat film Spider-Man No Way Home ini. Nggak mudah loh untuk ngegarap sebuah film yang dimana karakter di dalamnya tuh banyak banget. Dan juga develop karakter si Tom Holland sebagai Spider-Man utama MCU itu di sini tuh bagus dan nggak kayak film-film sebelumnya gitu. Pokoknya kalian harus nonton sendiri deh gimana ia berkembang menjadi karakter yang lebih baik. Dan film Spider-Man ini itu tuh lebih emosional dan lebih menyentuh perasaan para penonton daripada film-film sebelumnya. Aku aja sampai merinding dan berkaca-kaca mata ini guys, karena aku sudah lupa akan rasa itu. Karena terakhir kali ya waktu Avengers Endgame dan Infinity War, bahkan nonton Shang-Chi dan Eternal juga nggak sampai kayak gitu banget gitu loh. Tapi ini tuh beda banget deh pokoknya. Keren banget guys, nggak ada obat. Terus aku mau ngomongin apa lagi ya guys ya. Mungkin kelemahan di film ini ya, kurang lama filmnya dan karakternya terlalu banyak. Jadi kayak dicepet-cepet gitu story-nya. Karena memang waktunya kan terbatas ya, jadi ya seperti itu. Tapi jujur, kalau menurut pendapat aku, nggak apa-apa sih ya kalau kayak gitu. Yang penting kita puas aja nontonnya gitu intinya. Bodoh amat dah, yang penting nonton Spider-Man. Tapi kalau aku lihat-lihat di komentar orang-orang ya, di internet masih ada juga sih yang nggak suka ya dengan filmnya. Entah ya, nggak tahu ya, mungkin seleranya beda atau seperti apa, atau memang akunya aja yang terlalu suka semuanya gitu. Intinya, kalian wajib banget nonton film Spider-Man No Way Home ini di bioskop ya guys. Jangan sampai kelewatan, because this is the best Spider-Man movies ever. Dan juga jangan lupa ya, setelah selesai nonton di bioskop, sampah-sampahnya juga diangkat keluar ya guys. Jangan ditinggalin depan duduk kalian, kasihan nanti petugas kebersihannya. Dan di film ini, aku suka banget dengan karakternya Michelle Jones atau si MJ. Karena di sini, sifat dia itu di-develop, dikembangkan lagi dengan sangat baik daripada di film-film sebelumnya. Oke guys, itu dia review singkat aku tentang film Spider-Man No Way Home. Thank you for watching my videos. Don't forget to like, subscribe, and don't forget to comment below in this video for what you want to know me on the next content of my video. Thank you guys. See you next time. Bye-bye.